Gimana? Dapat informasinya? Udah dong. Tapi gue yakin, lu pasti gak akan duga. Lu pasti gak percaya. Apaan? Apaan? Cepet ngomong apa lu? Bikin gue penasaran ah. Udah. Lu sekarang ikut gue, kita ketemu bapaknya dia, ya? Terus. Kenapa harus ketemu bapaknya? Wan, Rayana itu kabur. Dia bawa istri muda bapaknya. Serius lu? Serius. Apa? Ada apa nih kalian yang ngajak ketemuan di sini? Jadi gini, Pak. Saya punya informasi penting. Penting banget. Tentang? Tentang istri muda, Pak. Sekarang dia dari mana? Hah? Ada di mana? Jadi gini, Pak. Setiap informasi itu nggak ada yang gratis. Harus ada ini, Pak. Iya. Saya akan bayar berapapun yang kamu mau. Tapi kasih tahu buru-buru di mana dia sekarang. Ayo. Oke. Rehan bekerja di bengkel saya. Afifah, istri muda abang, kerja di pasar. Alamat di mana? Alamat di mana sekarang? Alamat bengkel saya. Ya. Ayo. Oke. Di kartu nama ini ada alamat saya dan nomor telepon saya. Abah bisa datang kapan aja. Boleh. Saya akan bayar sesudah mereka ketangkap ya. Oke. Okay. Tapi cash ya, Pak. Iya, ayo udah pasti ya. Kita harus pergi. Pergi ya. Rehan, sekarang kamu nggak akan bisa kabur lagi. Aku memang benar-benar tidak berguna. Buat apa aku jadi laki-laki harus duduk di kursi seperti ini? Tak berguna. Benar-benar gak ada gunanya aku hidup. Baik aku mati saja. Mas Husni, Mas Husni kenapa? Nisa, aku tidak pantas hidup di dunia ini. Aku jadi laki-laki yang sangat tidak berguna. Aku tidak mampu menafkahi kamu. Aku tidak mampu bekerja apapun. Nis, aku ini cuma bisa nyusahin kamu. Mas Husni gak boleh bilang begitu. Udah, Nis. Udah. Lebih baik kita cerai. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku, Nis. Enggak mau, Mas. Enggak mau. Baiknya aku cuma sama Mas. Tapi aku cacat, Nis. Aku cacat. Apa yang kamu mau harapkan dari aku? Aku enggak peduli, Mas. Apapun keadaan kamu, aku tetap sayang kamu. Aku enggak mau jauh dari kamu. Baiknya aku selalu sama kamu, Mas. Apa? Anissa gak mau dicerai? Lihat aja. Aku gak akan biarin kalian tetap bersatu. Kamu harus tetap menjadi milikku, Anissa. Anissa! Ngapain kamu masih bertahan dengan laki-laki cacat seperti Husni? Lepasin, Mas! Apa maksud kamu? Kenapa? Anissa, kamu gak lihat aku? Aku mencintai kamu, harusnya kamu menikah dengan aku. Sukses. Aku gagah. Aku sehat. Bukan dia. Aku gak akan mau menikah dengan kamu, Mas. Lepasin. Mas, kurang ajar, aku gak mau. Mas. Lepas. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Aku gak mau nikah sama kamu. Aku tuh gak sayang. Aku gak senang nikah sama kamu. Diam. Mas, aku gak mau nikah sama kamu. Aku gak pernah cinta sama kamu. Diam! Saya mohon, Bang Ridwan. Bang, tolong. Apaan? Husni, lu ingat baik-baik ya. Harusnya Anissa sekarang istri gua. Lu
udah ngerebut kebahagiaan gua, lu tikung gua duluan. Iya bang, tapi saya minta tolong bang, maafin saya bang, tolong lepasin Anissa buat saya bang. Lu mau bantuin dia? Tolongin, tolongin, kalau bisa, tolongin. Sudah tolongin kalau bisa. Lepasin Anissa bang. Telah menentukan rezeki bagi setiap orang. Rezeki itu tidak akan bisa tertukar. Kita hanya harus bekerja keras untuk menjemput rezeki itu. Tentunya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh merampas hak orang karena itu tidak berkah. Dan hidup yang tidak berkah, ya, tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan membawa kebahagiaan untuk kita. Benar yang Umi bilang selama ini. Seharusnya aku ambil apa yang bukan harusnya milik aku. Husni. Iya mas. Anissa. Maafin aku. Aku jujur. Aku yang sudah membuat Husni cacat. Ampunkan aku. Dan aku sengaja mendorong mobil itu sehingga menimpa kakinya Husni. 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 Maafin aku. Aisa. Maafin aku. Maafin aku. Saya sudah memaafkan, Mas. Sebagai ucapan terima kasih, aku serahkan bengkel itu untukmu, Husni. Semua bengkel itu untuk kamu sebagai permintaan maaf aku. Ya Allah. Aku bertobat, ya Allah. Ampunkan hamba. Hamba penuh dosa. Maafkan. Mas. Mas. Mas Ridwan. Mas. 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 Ashadu Allah. Ilaha illallah. Ayo mas. Mas. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna. Wa ashadu anna. Muhammad Rasulullah. Come on.